Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa kacang mater yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kedatangan banyak sekali unit yang dibawa saudara-saudara, di antaranya dari Ponorogo, Kediri, Madiun, Ponorogo lagi, ini Madiun lagi, sama Kediri bagian kota. Jadi ada juga yang dari Ngawi, ini masih perjalanan. Insya Allah kita akan mereview hari ini. Sekitar ada 12-an unit. Yang paling murah ini dari mana ini ya? Kira-kira dari Madiun banyak murah ini sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Madiun agak murah ini. Ya, dari Ngawi. Ponorogo gimana ya? Ponorogo agak banyak. Murah ya. Nah, Kediri juga murah. Kediri termahal ini. Nah, kelihatannya Kediri termahal. Jadi kita akan cek ada unit-unit apa aja, sampean sendiri yang tentukan. Nanti di sini tukar tambah juga bisa. Untuk sampean yang malas-malas datang ke kacang motor, bisa tidur di rumah, tinggal DP langsung unit diantar ke rumah. Kalau sampean pengin nginap ke sini juga bisa, makan saya kasih 3 hari gratis. Tidur fasilitas semua gratis di sini. Oh, ya, bisa main okay. Band. Bisa main. Ikan, yang suka musik bos, bisa main ya. Band di sini. Masuk. Yang suka menghafal Al-Qur'an bisa saya sediakan musola, masjid. Ya. Semua saya sediakan insya Allah. Kita di sini netral ya Pak ya. Ya gitu. Oke. Sekian dulu, ini dia beberapa unit yang akan kita review hari ini. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini saya sarankan untuk saman semua, saman mau cari mobil bagus, mahal sedikit tidak apa-apa, atau saman cari mobil yang sedang-sedang saja atau yang murah. Kalau saman cari murah, jangan cari ini. Ini saya golongkan, saya kategorikan mobil istimewa. Jadi sangat baik sekali, sangat mulus sekali. Kalau sampean ini sampai sini jelek, sampean tidak usah beli. Saya ganti bensinnya. Ini mobil sangat luar biasa sekali. Saya bilang istimewa, melihat tahunnya ya, tahun 2004. Sekelas jazz, lampunya masih bening-bening seperti ini. Masya Allah, seperti baru. Ya. Nah, seperti ini, sama lihat. Ini serius mobilnya sangat bagus. Rekomendasi buat sampean, saya katakan istimewa juga bisa. Tahunnya 2004, platnya AD, jangan lihat tahunnya, tapi kondisinya super istimewa. Kita jual dengan harga 80 juta. Mahal tidak apa-apa, yang penting saman tidak kecewa sampai sini. Kalau saman cari mobil bagus ini solusinya, tapi kalau saman cari murah biasanya pasar cuma 70 juta. Ya, ini pasar biasanya 70 juta, 75 juta maksimal. Ini saya jual 80 juta karena kondisi sangat istimewa. Kalau jelek enggak usah dibeli, sampai sini saya ganti bensinnya ya. Rekomendasi buat sampean. Jazz 2004 manual transmission. Ya. Dengan kondisi sangat istimewa. Oke. Yang cari mobil murah-murahan bukan bekas taksi. Jadi ini mobil asli pribadi Chevrolet, apa namanya ini? Optra. Nah, LT 2005 sudah ada wings untuk terbang ke angkasa. Jadi ini velg-velg sudah racing, bukan bekas taksi ya, warna hitam orisinilan Chevrolet tahun 2005. Kita jual dengan harga berapa ya, 56 juta ya. Optra 56 juta. Interiornya sangat mewah. Ada TV, manual transmission. Seperti Alphard ya dalamnya, bersih. Kayak Altis kalau Toyotanya ini. Oke. Nah, ini baru datang si cantik Picanto 2009, pajak hidup panjang. Si cantik Picanto ya. Untuk naikkan cat body saya jamin, ini rekomendasi buat sampean. Seperti ini kita jual 67 juta, monggo yang minat ke kacang motor. Siap pakai insya Allah. Kilometer 103. Aduh blur ya. Pajak panjang bulan 4. Transmisi manual, pajak 1.500.000. Ya.
manual transmission. Monggo yang minat si cantik irit dan gesit Kia Picanto. Untuk cewek-cewek yang suka 67 saja ambil silakan. Monggo. Dengan warna yang jarang ya seperti ini. Kayak ini. Oke. Tukar tambah juga bisa. Nah, ini baru datang tadi malam Brio warna kunir. Oren. Kaki-kaki nyaman saya jamin tadi malam sudah saya coba, tapi ini ada beret-beret kayak gini loh, Pak. Nah, ini sampean pulang kalau keadaan begini mungkin kan enggak nyaman. Jadi saya enggak mau jual kayak gini. Wong sampean ngumpulin duit susah-susah kok beli mobil bekas udah enggak berkualitas kan. Nanti biar saya rapikan, saya bersihkan semua. Ini tahunnya 2014 ya. 2014. Nah, ini depan juga ada tato-tato ini, ada besar-besar dikit. Nah, kayak gini saya enggak mau jual sebelum rapi. Nanti kita dari showroom mana dapatnya, nanti malah showroom sini kena jeleknya nanti ya. Ini masih ada bekas-bekas ini, nanti saya bersihkan. Saman semua tinggal terima bersih, nanti saya cat ulang. Kita jual dengan harga 93 juta. Monggo yang minat ke Kacau Motor. Interior manual transmission, ada TV tapi sudah pecah ya TV-nya kayak. Oke. Okay. Manual transmission. Kilometer 67.000. Monggo yang minat ke Kacau Motor. Nah, ini kita ada kedatangan Ayla X tipe 2016 akhir. Hampir masuk 2017 ya. Ini bulan 12 ini ya. Jadi 2016 akhir. Kita jual dengan harga 80 juta bisa nego. Ya. Monggo ke Kacau Motor. Ayla X 2016 barang rekomendasi ya, bagus. Monggo minat ke Kacau Motor. Catnya saya dekatkan ini. Dalam-dalam interior. Monggo 80 juta bisa nego. Kalau saman pengen tahu belinya, datang langsung ke sini juga saya kasih tahu ya. Kilometernya 93.000. Monggo. Nah, ini baru datang ya Datsun Go tahun 2014 ya. Pajak baru bulan 10. Ini belum waktu pajak dipajakin. Nah. 2010. Kita jual dengan harga 67 juta monggo yang minat ke Kacau Motor bisa nego. Ya, bisa nego. Datang langsung ke Kacau Motor. Untuk interior. Wow, interiornya dengan warna ungu. Kilometernya 60.000. Tapa-tapa plastikan 67 bisa nego. Bisa juga tukar tambah dengan unit apapun ya. Monggo minat ke Kacau Motor. Oke. Okay. Datsun Go baru datang ya tadi malam juga ini. 2014. Pajak bulan 7, pajak hidup panjang, warna putih juga ini. Ini kita jual dengan harga 66 juta. Monggo yang minat ke Kacau Motor. Joknya sangat putih bersih, manual transmission. Interiornya juga bersih, ada TV. Monggo yang minat ke Kacau Motor 66 juta. Baru datang ya Mobilio tahun 2014 tipe E. Ini ada tato dikit, nanti saya bersihkan. Nanti sampean kalau pulang bawa gini kan ditertawakan sama tetangga sama yang lain-lain. Nanti pulang sudah dipoles bersih rapi. Kita jual dengan harga 114 juta. Terima pulang dalam keadaan bersih interior dan eksteriornya.
interiornya kayak gini. Ini cuma bungkusnya. Nanti yang pecah-pecahin bungkus nanti saya kelupas enggak apa-apa. Nah, oke. Okay. Manual transmission. Seperti ini. Bawa pulang bersih 114 juta monggo yang minat ke Kacong Motor. Nah, ini baru datang Avanza plat N yang rumahnya Malang, daerah ke sana ya, daerah timur Malang dan sebagainya. Monggo. Ini Avanza 2010 masih ada baret-baret. Nah, seperti ini nanti saya bersihkan, saya cat dulu, nanti zaman terima bersih dulu ya, enggak usah beli mentahnya, nanti terima keadaan bersih. Ini terima bersih kita jual dengan harga 97 juta plat N. Masih banyak ada tato ya kayak gini. Nanti biar saya benahi sampai terima bersih. Terima poles. Pokoknya pulang dalam keadaan nyaman ya. Biar ngumpulin uangnya ndak susah-susah terus beli di sini terus dapat mobil jelek, saya kasihan ini. Jadi sampean biar nyaman bawa pulang mobil dalam keadaan bersih, sampai rumah tinggal ngerubuti, tinggal pakai. Nah, seperti ini tipe G ya. Monggo, 97 juta nego. Kilometernya 145. Jok bersih. Avanza 2010. Ini baru datang Kalia tahun 2017. Nah. Ini bulan 1 masuknya pembuatan 2016. Nah, perakitan 2016, pengeluaran 2017. Kalia tahun 2016. Oke. Ini kita jual dengan harga 93 juta. Kilometer 97.000. Interior bagus, cocok. Oke. Siap pakai insyaallah. Atap juga masih bersih. Nah, untuk interiornya begini. Coba yang di belakang saya cek. Catnya ada pembenahan, nanti saya benahi. Ini ada pembenahan dikit-dikit ini. Nanti terima bersih sampean, terima poles. Interiornya untuk cat yang besar-besar nanti biar saman pulang bawa bersih. Sekalian polesnya saja. Jadi kalau jual mentah enggak enak. Uang beli mobil sudah kumpulin uang susah-susah kok beli mentah. Aman, terima beres nanti ya. Oke. Okay. Baru datang juga untuk yang pres-presan duitnya. Avanza tahun 2005 ya. Tipe G. Tipe G. Kita jual dengan harga 79 juta. Monggo yang minat ke Kacang Motor. Ini speak FD-nya kayaknya sudah di DP orang atau belum nih kemarin, Pak, lupa Pak Sahir ini. Ini kita jual speak FD 109 juta Pak Sahir. 108 juta. Oh, laku ya, katanya di DP sudah. 108 juta kemarin. Ini untuk Avanza-nya kita jual dengan harga 79 juta 2005. Manual transmission. Tipe G ya. Oke. Okay. Datang CRP Agi Trenggalek plat Agi. Nah, ini pajak bulan 11 baru. Ini kita jual dengan harga 113 juta. Monggo yang minat matic transmission. Oke. Okay. Interior seperti ini. Mesin agak berbet-berbet, nanti dibenahi koilnya kayak kelihatannya mati. Biar nanti sama dibenahi sama kru kita. Ya. Kalau cat bagus. 90% lah bagus.
sini ada Sigra 2019. Sigra 2019 kilometer masih 15.000, kita jual dengan harga 89 juta nego. Nego 89 juta saja. 2019. Aku melu. Nah, interiornya seperti ini. Yang minat Sigra 2019 seperti baru. Dan Mobilio ini masih, dan banyak unit-unit lainnya kayak Xenia ini. Tapi kayak kelihatannya Xenia udah di DP orang ini. Tahun 2017 ini 116 kayak lakunya, apa 15. Ada Nissan Max. Seperti kodok ya ini, langka antik. Ini 2003 pertama keluar, cuma berapa unit di sini. Mungkin ada sekitar berapa unit, tidak banyak di seluruh Indonesia ini. Plat AG Trenggalek 69 juta monggo. Motor anik, unik dan antik ya. Dan masih banyak unit lainnya ya. Kayak ada Alphard ini 265 juta nego 2012 T11. Bisa tukar tambah dengan unit apapun, barang saya jamin istimewa. Ada Elf 79 juta. Jazz DSA 2008 86 juta nego. Panther LV 2001 78 juta. Dengan ban yang sangat gagah. Ini plat AG Kediri, ada juga ini saya Prolet yang masih mau dicatkan ya nih. Escudo 60 juta 2034. Ini ada apa namanya kemarin? Kemarin beli 53 juta itu apa solar diesel 2009. Seperti Elf ini. Ada Ford Vesta 78 juta plat AG. Dasin Go lagi 65 jutaan. Monggo unit lainnya juga masih banyak, LGX 73 jutaan. Ada ini 44 juta nego. Soluna 43 saja nego. Ada Panther tahun 2006 smart lampu besar. Smart lampu besar ini 94 juta ya. Dan banyak unit-unit lainnya. Monggo Honda City 46 juta 2001. Ada lagi ini Sigra. Ada Agya lagi. Matrix Chevrolet. Avanza VVT-i 2009. PV. Dan banyak unit-unit lainnya yang ada di sini. Monggo silakan datang ke Kacang Motor. Ini Livina kemarin dapat 70 juta, monggo kasih untung berapa? Ada Brio 99 juta. Ada Livina lagi ini 68 juta 2008. Ya. Nego ada Pajero 219 juta, plat AG Trenggalek, pajak panjang, plat AG Trenggalek, pajak baru, plat baru, baru diganti ya. 2010 apa 11 ini, monggo yang minat ke Kacang Motor. Ada lagi ini baru dapat kemarin ya, Ayla 2016, baru dapat kemarin. Ini 78 juta nego, monggo yang minat ke Kacang Motor. 2016 ada lagi pak, monggo jangan milih-milih pak. Ford Vesta 82 juta 2012, monggo pak. Ada lagi ini apa namanya Kalya, Kalya tipe G
94 juta kalau salah. 2017 ada Grand Livina istimewa. Kalau cari barang Grand Livina istimewa ini solusinya. 2013 tak kasih ke sampean 90 juta. Saya jamin barangnya istimewa. Rekomendasi buat sampean. Nah. Ini saya ambil gambar dari depan. Ini tidak dipoles, tidak diapa-apain, tapi barangnya masih lumayan bagus. 90 juta monggo. Sudah model baru ya, cok warna hitam, dashboard hitam. Nah, interior juga bersih. Dan Nissan Evalia yang di gudang tengah ini 76 juta. Ada Mobilio 118 kayaknya kalau enggak salah 2016 apa 15 ini. Ada lagi ini Avanza 2011 92 juta. Ada lagi Calya, ini Calya. Ada lagi Sirigra 94 juta merah 2016 barang bagus. Ada Mobilio 105 juta saja kalau plat B 2015. Nah, ini ada segera lagi Xenia, Livina juga ada ini. Sekitar 114 juta 2017. New Ekot tahun 2000. Berapa ini ya? Barangnya istimewa pokoknya 80 juta ini. Lacak baru, plat baru, bulan 10. Nah, 2025 New Ekot Batman ya. 80 juta ada R3. Xenia lagi, Avanza 2010 89 juta. Monggo tipe G yang minat kayak kacang motor. Oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.